Enak aja kok orang dong, masa bunglon. Mas, ini biar berwarna aja, karena kan hidup aku tuh kurang berwarna. Makanya aku casing pakai baju yang agak berwarna gitu. Kok sempet sih rambutnya jadi gitu? Kenapa? Nancep, nancep. Oh, kena ujungnya. Halo, Mas. Halo, perkenalkan sebenarnya aku Dorman Susilawati. Dorman Susilawati, ya. Sebenarnya dia umurnya udah... So ibu. Itu panggil, dia ini umurnya udah 70. 70? Iya, karena pantesan aku awet muda ya. Maaf ya, gatel. Jadi gini, ya, Pak. Ya. Jadi teman saya tuh ada yang cedera setelah senam. Itu gimana caranya biar ototnya tuh rileks lagi gitu. Yang cedera siapa? Ini. Saya. Oh, gara-gara apa? Senam berat. Gara-gara senam. Iya. Anda biasa senam? Enggak. Ngapain senam kalau nggak biasa? Namanya pengen olahraga. Pengen. Yang cedera siapa? Ini. Saya. Salah dia dong. Apa urusannya sama aku? Tolong bantuin, Mas. Bantuin apa? Aku gak punya duit. Maksudnya, Mas ini kan jago untuk merelaksasi otot-otot. Oh, terapi, iya. Terapi apa namanya? Terapi in the night. Terapi in the night. Terus tengah malam memang. Terus malam-malam. Yang mana yang cedera? Kan ototku sini tuh pindah. Pindah ke Solo. Pindah kemana? Apa melenceng gitu mungkin loh, Mas. Ini kali, Mas, apa namanya kalau stretching. Ya, pemanasannya kurang. Karena iya, kalau dalam olahraga harus pemanasan. Supaya badan kita itu terjaga. Nih lihat aku. Wah. Wow. kurang pemanasan. Mas, kenapa sih jidatnya diikat gitu? Aku agak sedikit retak ya di sebelah sini. Iya. Jadi aku takut ini gitu loh. Ini jangan dicopot. Ambiar lah. Iya, ini agak-agak retak gitu. Agak retak ya. Bekas ini apa, aku kan berenang. Aku berenang terus di laut waktu itu. Terus di laut gitu. Pas begitu aku muncul ada tembok. Gitu, taunya speed tank. Gitu, Mas. Aduh. Mungkin ada yang mau tanya. Ini nih, Disti ini hobi berenang, Mas. Oh, kelihatan banget. Dia jago banget berenang. Mas, saya mau nanya dong, berenang, Mas, ya. Kenapa sih kalau berenang tuh kita tuh gini? Itu kenapa? Tergantung, itu kan gaya katak. Atau enggak gaya dada. Kenapa kan harus begitu? Ada yang gaya dolphin, ada yang gaya bebas. Oh. Ada gaya lumba-lumba, gaya punggung. Gaya kaki. Gaya kaki, ya. Gaya batu, macem-macem. Gitu. Yang paling enteng tuh gaya batu, Mas. Gimana tuh? Jadi gini aja nih. Kita kira geblak menek. Gini aja ya. Ya udah nyemplung ke bawah. Nunggu naik ke atas. Kalau enggak naik-naik ya wasalam. Ini luar biasa ya, Mas, ya. Iya, emang luar biasa, Mas. Sebentar, tapi sebenarnya datang ke sini untuk senam. Untuk apa? Aku lebih ke dandanannya kayak orang karnaval gitu. Oh, retorika. Lebih ke teorinya sih. Dia yang mengajarkan guru-guru senam itu aku teorinya. Ini kenapa bawa itu tuh? Kompo itu. Aku sama tadinya koper. Aku enggak mau bawa ini. Ya cuman aku kan kalau misalkan enggak bawa apa-apa, ntar orang nyangkanya, "Loh, kok enggak bawa apa-apa?" Gitu. Makanya aku bawa ini. Urusannya. Ya takutnya kan netizen zaman sekarang kan maha benar. Oh, ya kan? Hai, gatel ya. Kalau saya dengar dari historinya Mas ini katanya guru agama aslinya. Dulu. Jadi Mas kenapa pakai ini aja? Ikut dia. Oh, bukan karena retak juga? Enggak ya? Kok terpindah jadi guru senang kenapa? Apanya, dia mengasang aja orangnya, asal jeplak aja bibirnya. Coba dong kasih kita gerakan gitu. Males masa ini sebetulnya. Enggak capek. Ini udah Jumat, Mas. Mas ini kan terkenal dengan gerakan mahasiswa, tolong dong. Gerakan mahasiswa itu apa? Ya, Mas ini kan pernah di kampus dulu kan? Ngobrol aja, ngobrol dulu. Oke. Aku tuh udah kecentet ini, sakit. Minum dulu dong, minuman kesehatan. Makasih loh. Sebetulnya Mas Yasa itu malu seperti ini. Kok gitu? Kenapa? Tuntukan masyarakat. Salah mas. Itu bukan buat bersihin mata. Lo kok kecil kayak obat tetes. Emang ini minumannya dikit doang, tapi bisa bikin kita. Tapi halal kan? Halal. Aku gak suka lo kalau yang haram. Enggak. Itu campuran karbol sama yang jelantah. Karbol kan buat WC, Mas. Untuk membersihkan. Minyak bagong itu. Haram, bisa. Haram. Gak bisa. Mas, itu apa ya? Bagong itu layak kok. Ini terserah Anda mau menilai apa. Menurut saya itu tip.
menurut Anda apa ya? Ya udah tip aja. Saya males jelasin. Warnanya orang udah tahu tip loh. Ini orang zaman sekarang tuh begitu ya. Itu apa? Padahal dia udah tahu loh. Bahasa basi ya. Aja, bahasa basi. Mbak, masa. Loh, kok panggil Mbak? Aku jantan loh. Maaf, salah. Mas, panggil Mbak. Salah. Warnanya kok bisa sama sih sama bajunya tadi tuh? Ini warnanya sebetulnya putih. Kok jadi kuning? Aku kecemplung. Oh, kecemplung di depan sono gak tahu apa itu. Ada kubangan kecil gitu. Bau deh mas. Itu di belakang kantinnya? Iya. Sepitai. Pantesan. Mas ini katanya pernah jadi sinden ya? Dulu. Kok tahu banget sih kehidupan dia? Emang dia mah yang tahu kehidupan aku. Cuman dia, aku aja yang gak tahu kehidupan aku kayak gimana. Coba dong sindennya dong. Di bawah mas, di bawah mas. Oke. Okay, jago banget. Dia nih kalau nyinden, orang pada pulang. Gimana sih mas kalau nyinden tuh? Sakit ya mas? Awas ya, tahan. Ini nyinden dulu. Tahan dulu. Aku dipaksa buat nyinden. Aku kan males kan. Males buat nyinden. Mas tolong. Aku dipaksa untuk nyinden coba. Bayangin dia kan. Dia sendiri bukan gua. Om dia sendiri. Coba. Emang gitu dia kayaknya. Oke, mulai ya. Satu. Nininta wangunulintang. Cakangku. Cahayu. Cahayu, cakangku. Cahayu, bukan cakangku. Cahayu. Kulongan tenis linamu. Tepuk tangan juga. Orang lain tepuk tangan, masa aku enggak? Ya itu nepukin situ. Aku berarti enggak ada kebersamaannya dong. Nepukin situ tadi barusan. Bukan situ tepuk tangan juga. Oh nepukin saya? Iya. Terusin. Marang meko. Ning angko. Mas apa enggak lagu ini? Apa? Mas apa lagu ini? Dikit. Ya kalau dikit mas aja dong. Terusin. Kenapa mas? Ini apa sih mbak? Lihat kuning-kuning begini. Bakaran burung ya. Janji-janji aku Eli. Janji-janji aku Eli. Cahayu. Kulongan tenis liramu. Mau hipnotis saya. Dia mau hipnotis saya. Saya udah kebal. Saya gak ngantuk. Oke, ada yang mau belajar senam gak? Nih. Ada yang mau belajar senam gak? Aku kalau gak semuanya aku gak mau loh. Biar kelihatan kebersamaan. Aku mau. Kalau ngomong kok mata hitamnya diem aja. Emang harus gimana? Emang begitu dia. Emang begitu. Emang merah-merah gitu. Ya enggak lah, tergantung situasi. Ada yang mau belajar senam gak? Aku punya teknik baru. Untuk kesehatan. Ayo. Nanti kalau ngambek bahaya ini. Ayo. Malu. Mbak Butet harus ikut, kalau enggak aku pulang. Rambutnya kayak betot sih. Kotoran kambing. Ih justru itu, aku juga malu rambutnya. Merinding. Aku lewat nih di sini nih, anak-anak kecil. Gitu sama aku. Ya. Oke ya. Mas, pakai ini dong, Mas. Pakai ini aku enggak kelihatan. Oh iya, oke. Okay, malu. Luar biasa. Ya, makasih lah mas. Pukul. Tapi mukanya cakepan banget.
sampai ini nih ya. Ayo, gerak, senam, senam. Mas, tadi maksudnya apa? Peresmian. Yuk. Harusnya cepet dong lihat aku. Jangan susah gerakannya kayak begitu. One two, one two, si Wawan nyeri huntu. Siap, siap. Tua, 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 bangga. Nyari apa, Mas? Nyari apa? Ada yang jatuh ya? Biasa ada yang ngikut ya, Mas. Itu, oh ini sabuk kali ya. Sabuk kali ya sendiri. Sabuk ya? Situ nggak pakai sesuatu sih. Oh iya. Oke, okay, one, two, three.